komputer ini ada Sugar Glider dan ini pun koleksi apa lah yang mungkin kita bisa lihat. Ular. Oh ini ular. Kalau ini kita serang nggak? Oh iya. Serang nggak boleh. Terus apa? Oh ini kayak ini apa ada? Kecoa dari luar kecoa nih. Kecoa kayak Madagaskar itu ya? Ada lagi satu untuk reptil apa kecoa? Itu apa? Kecoa yang satu contoh itu. Permakanan. Kalau ini apa? Dia makanan apa ini? Itu dia pemakanan kayak ayam kan? Itu, yang pur itu. Anak ayam itu yang halus-halus itu. Banyak. Dia ada yang kecil-kecil itu. Ini kecoa kecil. Ini si toko nama apa? Ini pun anak kan tiga ekor saja deh. Ini atasnya apa nih? Itu ada isi nih apa? Yang kecil ya. Ini per rumah itu memang kayak dompet-dompet ya. Kayak rumah ini. Gila kok jaga jarak gila. Ini masih ada sih. Banyak ternak ini banyak. Kalau ini kecoa itu yang beda maksud tadi tuh. Dia beda dengan Madagaskar tuh. Itu satu jenis lagi kan? Yang itu yang satu yang sama kah apa dia mau sih? Kalau yang ini yang dia pun wih, banyak. Banyak itu. Pasal mana? Tapi kayaknya gil kok lebih suka yang begini kan? Ini dia suka piara ini. Dia suka bagi. Nah itu yang kayak mirip kecoa sekali nih. Nah itu yang ada dia punya sayap itu. Itu katanya dia pun dia satu pegang ekor dia protein lebih bagus apa kayak 5 jangkrik. Itu sengkeng yang fobia kembaran nih. Ih, gue harusnya kembang nih. Ih. Terus ini piara kalau terus makan. Iya tuh, ternak ini juga untuk kasih makan yang sana. Iya, soalnya kalau reptil sih harus ternak dia pun makan terus kasih yang makan. Ini istilahnya memang apa itu Bu? Lucy itu? Woi, kalau itu saya boleh begitu. Leukistika itu. Yang dia putih dan dia mata hitam. Iya, gimana nih gitu? Tapi akan aman satu? Amoy. Amoy gila kan paling cantik sumpah. Cantik itu. Wih. Halo guys. Sedap begini. Ini top memang. Belum makan ini. Kalau belum makan ini pegang dia galaksi. Galaksi. Galak tapi kalau su baru habis makan pegang juga sih bagus deh. Ntar katanya bisa muntah dia makanan kan. Iya. Wis. Tuh dia agak dia sih terlalu panjang kalau balik hitam. Ih kamu gelap sekali bro. Ini apa ya? Ini pegang aman sih? Aman. Gila. Sensasi beda ya kalau dia langsung ya. Gil kau mau? Bersalah. Ini aman Gil. Si. Wih di badannya. Itu ada corak. Ini ada tikus dalam ini. Ada. Yang belum makan. Kalau saya beri ini dia berhasil barusan. Kok gue masih dah? Lihat Gil, astaga. Ini kalau terus pegang-pegang gini racun semula ya ini. Ini racun untuk peliharakan lah. Perempuan kah laki-laki? Mulai ada. Secara tidak langsung ya. Tahu ini lihat jenis kelamin ini sih tahu. Dia meracun secara tidak langsung. Ada pagi ini. Lama nih dia sih keluar nih. Nah, di sini nak keluar nak.
Golpiton di Ambon cuma betal lagi apa itu? Iya. Itu sampai kaget pas gua kirim foto tuh. Ini ada Golpiton baru ada yang begini. Ada yang begini itu kaget ini. Yang ada yang punya beta baru susah sendiri yang punya baru dia punya move yang top top sih yang jelas kalau dia punya anak ini sih jual sih oh sih jangan dulu kalau kita begitu lah kemarin dia ambil banana sebenarnya sih mau jual cuma dia bilang kok ada suhu jauh jauh dari awal kasih satu buat dia ini buat dia kita pun di sini yang jual dulu kita pun yang jual tuh ada di bawah semua kalau kita taruh di bawah buat jual apalagi ular nih tuh jangan jadi gimana kayak tambah mobilat deh kok kondangan ini biar putih lagi kuning kan mana itu warna dan kuning kok pas kita kuku dapat kuning susah lo cari kuning ini iya kalau kita cari kuning karena ambil kuning motor 2 motor kalau ikan satu kuning 1 motor ya cuma dia ada corak kue apa kuningnya jadi kuning karena ada yang basis beli dari mana? Dari luar tuh dari luar gak mau mana tapi ini hasil beli di juga mau tuh? Pegang itu lah deh. Supaya pengalaman sudah pegang golpiton yang warok kan teman-teman. Jadi kalau dia berpanjat di sini di akan binatang ini. Oh iya, warna sepan pan itu tuh yang di atas tuh. Kampanye ini sudah dulu kan panjang. Lah orang kerja cuma bisa batas dia sih. Buat si cablok cuma di kandang aman tuh. Orang kerja cuma kasih baterai baterai sendok di apa deh? Dia kasih bawa betal lagi. Langsung bangun tuh. Bisa pun ini saya cuma makan ular. We get sap on the trip. Toke juga lincah nih. Lincah. Itu sih kerawatnya bagus nih. Cuma bedanya toke lebih liar. Masih yang sana. Cuma kalau ini dia punya kepalanya lebih bagus. Om, mau ngapain om? Ini besar atau lincah? Ini besar. Ini dia mungkin sekitar 20-30 cm satu lincah. Ya taruh lo kurang begini apa ya? Nah, ini terlalu panjang. Ini terlalu besar. Dia makan serangga nih. Iya. Jualnya pernah mana sih? Kemarin pertama beta di toko nih gedung nonton televisi. Harus nih. Beta vlog tuh. Yang ini kan sebenarnya lah nggak safe sampai di apa? Lumbaya. Ini kok sampai di Insensa? Di Lian. Kita boleh di Insensa orang mengangin. Tapi kalau waktu masih kecil tuh? Masih kecil-kecil yang begini dia. Masih bisa naik beta pun inilah. Apalagi semua besar ini orang lebih mungkin memfoto-foto mereka, eh? Iya. Dia lagi begadang. Dia lari satu kali lah. Orang-orang ini kan bisa loncat-loncat. Wih, anjir. Kenapa langsung beribut bunyi?
Ya betul tahu itu orang bang. Boleh dalam dulu. Boleh tak kalau masih di atas? Iya. Oh, so, di situ. Ayo. Oh, itu ada dia dulu. Tuh. Ben si Ben Rocky kan? Ah. Ini gini. Bisa ambil sini? Bisa kan? Kayak ulo dia. Iya, darah kan besar paling sadis. Dia ini makan daging. Wah, hadir. Dang. Masa gilu pegang kata ini hasil breeding ular yang kura-kura. Ada gila. Ini kamera langsung kamera kamera korban di dalam sudah. Si ada dia stikul. Ini bicara? Halo. Oh. Tapi pagi itu saya enggak langsung. Ini sih orang kilo dia kalau dia bisa tuh kan kata. Ini apa namanya? Ayo. Tunggu. Ya, makasih Le. Kalau jalan-jalan Le. Iya. Ada. Kita juga mau pegang. Kita mau pegang. Dari apa? Sampai ketemu. Dah. Iya, dah. Oke. Sekarang. Oke. Kau sudah lihat-lihat koleksi dari C siapa tadi? Angel. Oh iya, C Angel. Koleksinya mantap-mantap, nah, itu koleksi Sultan. Itu ikan kek. Wih, Tarsah kayaknya reptil lebih mantap sekarang kan? Iya. Dan kita sudah lihat koleksi dari C Angel. Dan karena ini sudah jam 10, tadi sudah telepon juga, makanya ketong langsung mau balik. Soalnya kapal berangkat jam 1, ini sudah jam 10. Oke. Makasih yang sudah nonton. Jangan lupa kasih like dan subscribe. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.